Halo sahabat tani, berjumpa lagi dengan saya di channel Sahabat Tani TV, channelnya para petani. Oke sahabat tani, kali ini saya datang lagi ke lokasi ke tanaman cabai rawit kaliber yang kemarin disepre pakai kavos. Dan dari efek kavos itu sangat memuaskan. Bunganya tumbuh serempak, tanamannya pun sudah segini. Ini baru tanaman berumur berapa ini pak? Ini 75 hari. Nah ini tanaman ini baru berumur 75 hari. Sahabat tani bisa lihat sendiri sudah setinggi. Nah bisa lihat sendiri. Dan dari efek kapos yang disepray kemarin dan dikocor, bunganya tumbuh dua-dua semua. Tidak ada yang rontok. Bunga pertama pun jadi double. Jadi memang menurut saya kapos itu sangat efektif disepraykan maupun dikocor di tanaman fase generatif atau di masa pembungaan. Terus menurut Anda gimana, kapos yang disepray maupun kocor menurut Anda efeknya gimana di tanaman cabai rawit kaliber ini? Ini setelah pengaplikasian, seminggu setelah pengaplikasian kemarin kan ini bunga belum pada tumbuh, ini atas ini. Nah ini hasilnya, ini udah tumbuh, ada yang tumbuh 2, ada yang tumbuh 3, pokoknya mantap. Oke sahabat tani, ini tanaman cabai rawit kaliber kisaran 4000 pohon. Dan sahabat tani bisa lihat sendiri hasilnya. Ini yang menanam, saya cuma meliput. Dan metode perawatannya pun tidak sama dengan saya. Untuk generatif pakai kapos, fungisida kemarin juga pakai itu, sudah saya publikasikan dan hasilnya juga mantap. Oke sahabat tani, mari kita lihat-lihat tanaman di sekeliling di fase generatif umur 70 berapa teh? 65. Nah, 75 hari setelah tanam, tanaman sudah setinggi ini. Nah ini sahabat tani, efek dan kelebihan dari kapos. Ini tadinya tanaman terkena tungau dan trip, tapi tetap berbunga dan maksimal bunganya. Ini buktinya. Oke, sahabat tani, ini saudara Wahid yang memiliki tanaman cabai rawit kaliber yang kemarin menggunakan kapos di masa generatif. Gimana Mas Wahid komentar kapos diaplikasikan di cabai rawit kaliber di masa generatif? Hasilnya sangat memuaskan sekali Mas. Ini setelah pengaplikasian seminggu, hasilnya langsung kelihatan. Bunganya langsung tumbuh banyak sekali, ini ada yang tumbuh 2, bahkan ada yang 3 juga. Ini 2, ini 2, ini 2 lagi. Ini kemarin saya melakukan penyepraian 1 kali sama kocor 1 kali. Ini hasilnya seperti ini. Oh, jadi kalau dosisnya berapa? Dosisnya dosis saya pemakaian untuk spray saya pakai 2 sendok makan. Untuk kocor juga sama, 2 sendok makan per 16 liter. Oh ya, terus
Kalau kocornya seminggu berapa kali dan spraynya berapa kali? Seminggu satu kali untuk kocornya, kalau spray sama satu kali. Terus untuk pengocorannya atau spray, seumpama spray ya, kita bahas spray saja. Menggunakan kapos 2 sendok. Kalau dicampur dengan insektisida, racun maupun fungisida boleh atau tidak? Ini saya campurkan biar enggak apa, biar efektif enggak dua kali kerja. Iya, biar simpel pekerjaan. Jadi kesimpulannya kapos itu bisa diaplikasikan bersamaan dengan insek maupun fungi. Bisa, enggak masalah, bisa. Oke, mantap. Aman, ini hasilnya seperti ini. Oh iya. Oke, terima kasih untuk paparan kapos diaplikasikan di tanaman cabai rawit di masa generatif, sangat memuaskan. Oke sahabat tani, kita lihat-lihat dulu. Oke sahabat tani, jadi kalau sahabat tani pengen bunga cabenya lebat seperti ini, semprot dan kocorlah kapos, pasti mantap hasilnya. Oke sahabat tani, terima kasih sudah berkunjung ke lahan saya. Tetap gunakan kapos kalau menginginkan hasil yang maksimal.